Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لا حول ولا قوة illa billahil aliyil azim. Yang sangat kita hormati dan muliakan sahibul bait sekeluargaan Ibu Kartini atau Mama Hanif yang berkenan mengundang kehadiran ulun di rumah yang sangat berbahagia ini dalam rangka memperingati kelahiran semulia-mulia makhluk dari seluruh petala langit dan bumi, seluruh planet yang diciptakan oleh Allah. Makhluk yang paling mulia adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasanul Basri, sayyidut tabi'in, pemimpin dari para wali sidin ini, yang lahir di rumah Rasulullah, dibesarkan oleh istri beliau, pindah ke Basrah. Andai kata aku memiliki emas segunung, aku tidak akan sayang dengan emas segunung emas tadi. Akan aku impakkan karena takzim memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Mama Hanif hari ini tahu benar bahwa memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu malam berkah yang sangat banyak. Amin ya rabbal. Kita doakan Mama Hanif mudah-mudahan kabulan hajatnya sekeluargaan, hajat dunia, hajat akhiratnya. Ibu Kartini dari sini pula kabul hajat beraturan. Mudah-mudahan keluarganya diberkahi, anak-anaknya diberkahi menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penyejuk mata, penenang batin bagi Rasulullah dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Wali Kutub Al-Imam As-Siri As-Syafi'i berkata, barang siapa mengumpulkan orang-orang untuk memperingati, kita diberatkan mengumpulkan orang banyak untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cinta dan rindu kepada beliau, maka orang itu telah menciptakan taman surga. Alhamdulillah. Kenapa ujar beliau aku katakan peringatan Maulid Nabi itu taman surga? Karena Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai. Amin. Amin akan bu. Amin. Dan tak kumpul lor Rasulullah pada saat di dunia, sampai kita masuk ke liang lahat, sampai kita di hari kiamat masuk surga yang tinggi. Apa itu? Jannatul Firdaus ma'a Rasulillah. Amin ya rabbal. Senang apa senang ibu hari ini? Senang benar. Alhamdulillah. Kenapa kita merasa senang, merasa bahagia? Karena di bulan ini lahir seluruh para nabi dan rasul di bawah pimpinan beliau. Berapa jumlah nabi dan rasul yang diciptakan oleh Allah sampai ke Nabi Muhammad? Berjumlah 124 ribu nabi kita pemimpinnya.
Bangga apa bangga, Bo? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hadiah terindah buat umat umat yang lahir di akhir zaman. Siapa orangnya? Ya kita. Kita mendapat hadiah yang terindah yang belum pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manapun yang lahir sejak Nabi Adam sampai berikutnya. Kita nang beuntung batuah, alhamdulillah. Merasa nang beuntung, merasa benar. Untung, kuntum khaira ummatin, kalian ujian Allah sebaik-baik umat yang pernah hadir di permukaan bumi. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian punya nabi yang menyuruh orang lain untuk berbuat taat kepada Allah dan melarang orang berbuat maksiat. Betul apa betul? Innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pertama akhlak kepada Allah supaya manusia baik hubungannya dengan Allah, mengerti ibadah, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana adab seorang hamba kepada Allah. Nabi nama madahkan. Betul apa betul, Bu? Bisa lah bu kita sholat kalau bukan Rasulullah asalnya namanya payakan, ada bisa. Tahukah kita jalan ke surga kalau bukan Rasulullah yang menyampaikannya? Sallu ala Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semulia mulia makhluk, khairukum qarni. Aku ujar Nabi dan generasi yang lahir di masa aku dan sesudahku adalah sebaik-baik manusia yang didatangkan oleh Allah di dunia dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, Rasulullah bersabda, ulun mencatat hadisnya tentang keutamaan membaca salawat. Mau kapir mendengari? Mau. Tadi ulun mohon maaf lah Ibu Kartini lambat datang, taku liling mencari alamat pian di sini. Tapi biasanya mun lambat tiba lawas akur kah? Tahu rasa. Ujar Nabi idza jalasa qaum yusallu alayya. Apabila duduk berjamaah suatu kaum lalu baca salawat, mulai jam berapa? Tadi Nanda Rahmah baca salawat sini. Wah hebatnya setengah dua sampai jam tiga lewat, banyak benar malaikat datangan ke sini mendoakan lawan Saiful Bari, mendoakan lawan kita yang datang. Senang apa senang didoakan malaikat? Belum bacakan hadisnya. Apabila berkumpul suatu jamaah yusallu alayya, bubuhan dengan itu Nabi baca salawat, ya kita nih. Amin. Maka Allah mengutus malaikat yang banyak meliput kita dari bawah kaki sampai ke langit. Malaikat itu tadi membawa kertas daripada perak asli loh dari surga. Membawa pena-pena minaz zahab dari emas. Cuma kita kada melihat. Jangan melihat tabulalak mata. Malaikat itu menulis dan menulis pahala salawat yang kita baca. Apabila yang membaca kasidah pindah satu bait kepada bait berikutnya, tamandak Allah. Ujar malaikat yang banyak tadi, zidu, tambahi lagi salawatnya. Alhamdulillah. Makanya asik banget mendengar suara emas kekanakan ini. Nah, alhamdulillah, laris manis kena. Rahmahnya kena. Handak bapak ngantinan kiau tuang kasidahnya. Maulidnya, maulid apa ngarannya nih? Habsi. Apa ngarannya grupnya nak?
Nurudotun Yusuf bagusnya. Tamannya ibu-ibu wanita. Kita ini biasa sudah belah bila hendak bertasmiahan ba maulidan. Alhamdulillah supaya anak kita dijadikan anak yang saleh. Anak pengantinan ba maulidan jua, mah nyari rumah ba maulidan jua. Datang Rasulullah. Begitu Rasulullah datang rezekinya cair. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Mudah-mudahan tambah baik akhlaknya. Mudah-mudahan baik jua kantongnya. Amin rezekinya. Amin ya Rabbal. Selalu baik nasib kita berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajah Rabbi malaikat tadi menulis dan menulis pahala salawat dengan tinta emas. Apabila tiba hari kiamat manusia ditimbang suratan amalnya, datang tulisan sampai dudukan kecungkungan mulai tanggal 2 sampai jam 3 lewat nih datang pahalanya. Diletakkan oleh Nabi kita timbangan pahala salawat ini di sebelah kanannya. Sehingga seorang hamba akan terkesima, maka aku tadi ketakutanan mana sudah kalau-kalau kita tak banyak dosa daripada pahala. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat rupawan, sangat indah dan bercahaya, meletakkan pahala salawat yang ditulis dengan tinta emas tadi di atas timbangan amal kebaikan kita, maka beratlah timbangan amal kebaikan kita. Amin ya Rabbah. Berkatalah kita-kita nih, wahai hamba Allah yang baik rupa, ujar kita, pian menyebabkan ulun masuk surga. Amin. Nang pian andak tadi apa? Pian ini siapa? Akulah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aku letakkan tadi pahala bacaan salawat nang bagian di kami baca di majelis taklim semasa hidupmu, engkau beruntung. Amin ya Rabbal. Langsung aja lagi masuk surga tanpa ditanya-tanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian sambungan hadis ini. Yakni wajah Nabi Fa'idha tatawad zikra. Apabila tuntung baca salawat lalu di muka majelis ilmu. Ini majelis ilmu, sesambungannya. Alhamdulillah. Mau tahu pahalanya, Bu? Mau tahu. Putihatlah umu abwabus sama. Begitu kita mulai acara ini, Allah membukakan 7 pintu langit. Alhamdulillah. Ini ulun bacakan ya, ada ujar ulun, ujar Rasulullah. Wastajibu lahumu doa. Keinginan-keinginan yang ada di hati kita, hajat-hajat kita yang belum kabul akan segera kabul. Amin. Ya Rabbah. Ada kapian bisa hajat yang belum kabul? Banyak. Dan kabul berkat maulid Rasulullah. Terima kasih pemahami pian mengumpulkan kami di sini. Nah, kita bertawasulon Allah. Mudah-mudahan kakan-kakan kita yang lagi sekolah, lagi kuliahnya tuntung selesai. Yo kuliahnya bagus. Nang belum dapat gawian. Nang belum berjodoh ditemukan jodohnya. Nang rezeki pina tasiok-siok mudah cair berataan. Nang belum bisa sama kah mudah tulak haji. Nang sudah pe umrah mudah merancaki. Nang belum mudah sakampungan. Amin ya Rabbah. Tulakan berataan. Berkat maulid Rasul. Ulun telah berjalan. Kamana berjalan? Hampir-hampir seluruh Indonesia. Berjalan lagi ke kota Singapura, ke Malaysia, ke Jeddah, ke Mekah, Madinah, ke Taif, ke Mesir, ke berbagai negeri. Rasanya ulun kadada melihat orang yang paling banyak bersolawat kecuali orang Banjarmasin. Alhamdulillah. Sehingga nampaklah kemakmuran itu. Mau tidak mau, biar pasti mengaku ulun kadada ada-ada. Orang Banjarmasin cantik-cantik omongnya. Berkat sholat cair rezekinya. Berkat sholat salawat kepada baginda Rasulullah pak ibadat kurangnya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, pahalanya orang yang bermajlis sholawat dan bermajlis ta'lim, Allah mengabulkan
yang kita panjatkan maupun yang ada di relung hati kita yang paling dalam, Allah janji akan mengabulkannya. Amin. Kemudian waqbalallahu azza wa jalla alaihim, Allah mengabulkan segenap harapannya. Dan Allah Ta'ala waqbalallahu azza wa jalla alaihimu biwajhin, Allah membuka 70 ribu hijab lang orang yang bermajlis ilmu, majlis salawat. Alhamdulillah, Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Amin. Pengen disayang Allah kok. Amun pian bisi mintuha sayang. Ya Allah ya Karim. Nah aku tukarkan galangnya. Ya kalau pula. Kadang kawa galang emas galang gatah. Insya Allah. Nah gak ada disangka-sangka tulang umur mintuhanya torakan. Oh mintuha. Apa kabar mintuha? Baik. Kemudian baik segalanya. Amin ya Rabbah. Mintu sayang ikam aja nak kaji sirina bebaju hanyar ken aja baru dia nungkar orang sayang, apalagi nang sayang ini Allah subhanahu wa ta'ala memandangi wajah-wajah orang yang duduk di majelis ilmu yang berzikir dan bersolawat dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Siapa yang dipandang oleh Allah, mereka itu tidak disiksa. Amin ya Rabbah. Telah sampai kabar kepada kami ya Allah, Engkau akan mengijabah doa-doa kami apabila kami duduk di majelis ilmu. Ya Allah, sebelum kami berdiri di tempat rumah Mama Hanif ini, ampuni beratan dosa kami, ampuni dosa abah mama kami, ampuni dosa keluarga kami, anak cucu kami, masukkan dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Berikan kepada kami semua rezeki yang melimpah-limpah, lagi halal, lagi mudah didapatkannya. Berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu yang ulun muliakan, disebutkan di dalam hadis, ujar para wali-wali Allah menghimpun dari berbagai macam hadis yang sahih, barang siapa ingin bertemu Rasulullah di dalam mimpinya, sebab syaitan kadang kau menyerupai Nabi wah, menyerupai Tuan Guru syaitan kawan, menyerupai nabi-nabi yang lain kawa, khususan untuk Rasulullah syaitan kada kau menyerupai. Barang siapa yang diberi mimpi ketemu Rasulullah, orang itu kada masuk neraka, lam yadkhulun nar, dan masuk surga berata, dan diberi anugerah mimpi ketemu Rasulullah. Seorang perempuan bernama Sayyidah Sultanah, ini orang Yaman wae, terkenal. Kalau pian ke Madinah, pian melihat jalan tarik Sayyidah Sultanah, dia kenal tulisannya ini jalan namanya, nama jalan itu Sayyidah Sultanah, jalan Sayyidah Sultanah. Siapa gerangan dia Sayyidah Sultanah di belakang daripada tempat terjadinya peperangan azab itu wae, ngarannya ada di sana gunung. Di situ terjadi peperangan Khandaq, di situ batulis betul pada tarik Sayyidah Sultanah. Orang-orang pengen tahu siapa gerangan Sultanah, pian tak tahukah? Orang Yaman, orangnya bukan syarifah, awal orang biasa aja. Tapi Sayyidah Sultanah ini ketujuh mendatangnya orang bermaulitan, maka pian-pian dia juga alhamdulillah. Orangnya biasa aja, bila ada orang maulitan tak tahu. Bila ada orang babacaan, empat jua masang salinga mendangari. Akhirnya karena rancakan datang ke majelis ilmu para wali Allah, Sayyidah Sultanah tadi menjadi tuan guru besar. Laki perempuan habaib syarif menajilun sedian. Hal benar orangnya. Datang beliau membuka majelis di rumahnya, majelis Senin. Dan kayaman beratana hendak ziarah ke kubur Sayyidah Sultanah. Nah dia hadramaut sana. Lalu beliau berkata, aku dapat mendengar jasirin bagian daripada bisikan para malaikat bahwa Allah berfirman, siapa yang datang ke majlisku di hari Senin, Allah mengampuni dosanya. Amin.
apalagi ini majelis Rasulullah. Kenapa maulid ini dinamakan majelis Rasulullah? Pian datang di sini karena cinta lawan Nabi, betul? Karena rindu dengan Rasulullah. Ibu yang di rumah ini mengadakan peringatan karena takzim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tercerita tentang Syekh Sultan. Karena rancakan datang ke majelis para habaib, para wali-wali Allah, alim tauhid, alim fiqih, alim tasawuf, lalu sidin diizinkan oleh gurunya membuka majelis ilmu. Setiap Senin teman ibu-ibu dari berbagai negeri mengaji dan sidin. Suatu hari beliau datang ke rumah gurunya, Habib, seorang Habib. Dan beliau berkata, "Ya Syekh, aku ingin mendapat pangkat yang paling tinggi di dunia. Paling tinggi di dalam surga. Bisakah itu guru belum dapatkan?" Mau tahu jawabannya, Bu? "Bisa," ujar Tuan Syekh Wali Kutub tadi. "Bisa, wahai muridku, Sultan. Bisalah ulun mendapatkan pangkat yang paling tinggi di dunia, kedudukan yang paling tinggi nanti di dalam surga." Artinya di samping Rasulullah. "Bisa, wahai guruku, beritahu kepadaku apa amalannya, padahal kan gak boh." Dijawab oleh guru sidin, "Falal yuhibbuhu hubban syadidah." Cintailah Nabi Muhammad, gananglah Nabi Muhammad, sebutlah namanya sebanyak-banyaknya, kemudian ikutilah sunnahnya. Maka sejak beliau mendengar perkataan gurunya tadi, cintai Nabi Muhammad di atas segalanya, melebihi mencintai dirimu sendiri. Sebutlah namanya dengan bersolawat dan salam kepadanya sebanyak-banyaknya, dan amalkanlah yang diperintahkannya, jauhilah yang dilarangnya dengan menghidupkan sunnahnya. Hanya seorang makmalkan sampai akan pulang ke orang lain. Akurkah? Walau pian kada jadi tuan guru, mbak boleh karma padahkan lon anak kada tadi nakai amalan. Napa maja anak amalan? Oh jawabannya, napa amalan napa? Tadi jadi ibu Nur Hasanah memberi amalan sholawat. Sholawat itu gua dinamakan sholawat ummahatul mukminin. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari seorang al-Hafiz al-Iraqi. Siapa nama membaca sholawat ummahatul mukminin ini, kita kada dihinakan orang. Maulah pian dimuliakan orang. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh para wali-wali Allah, tidak akan dihina oleh umat manusia. Mau mendapat kemuliaan dunia akhirat. Ditundukkan oleh Allah Ta'ala hawa nafsu kita untuk berbuat taat kepada Allah. Kalau orang yang alim-alim itu 7 kali membaca buah. Mbak Tuntung sembahyang kita ini sekali gini harap sudah. Pian tahu istri Nabi ummahatul mukminin, seluruh istri Nabi itu wali daripada wali Allah Ta'ala, mendapat kemuliaan dunia akhirat. Ini salawatnya padahal kah nyaman kebawakan anak oleh-oleh hari ini. Semalam di rumah ibu sebelah sana ulah adik ibu Kartini, salawat apa semua subuh? Salawat anu alaihi wa zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin nang dijasakan oleh Sayyidi Habib Umar. Hari ini salawat ummahatul mukminin. Yang tahu kalau ummahatul mukminin Sayyidah Khadijah bini Nabi mana suci? Amin. Mana jadi istri Nabi? Hendak kajua berataan dapat cipratan rahmatnya iringi ulun. Bagi nak. Nah, iya. Masa sini, Mas. Iya. Nanya. Bukan boleh ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Iringi ulun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin
wa zurriyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka hamidum majid. Tuhan bagus gue ma'amalakan ulun ijazahkan bet saut ulun terima anak-anak kita di sekolah kita menggenang kalau supaya jangan dijahili kawannya, suruhnya ditikapakan di tempat kamar sholat supaya baca. Orang itu gue kadang menganggap kita bodoh. Kayak apa umur mukminin dimuliakan oleh Allah sampai-sampai Rasulullah katruzikul hubba fa ana uhibbu may yuhibbu wa sufu, aku mencintai Khadijah. Aku akan mencintai orang-orang yang mencintai Khadijah. Dapat coklat. Banyak pun motokopiakan. 800 butik motokopiakan. Dan berkah di barat. Amin. Badah ganal pula tulisannya pula. Biasanya umbari amalan dia tahalus ada nang korontis kalusan semua diganal surah dibari amalan pian tahu lah tuh. Rasulullah itu apabila sekali berdapat sekali bari amalan itu perkataan Allah ya Rabb guru kita murabbi mursyid guru sekumpul. Jadi ulun ini berusaha ya menuruti apa yang disampaikan guru pian mau kah sekali berdapat sebuting amalan mau bana oh nang di luar mau kah. Tapi jangan dulu bungkus kacang. Insya Allah diamalkan merata. Jadi dimurahkan rezeki akan diberikan oleh Allah Taala kemuliaan dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Anggap aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad annabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mukminin wa zurriyyatihi kama sholaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Dan mudah mengamalkan seberata. Maka Syekh Sultanah tadi pal yuhibbu hubban syadida siang malam menggenang Rasulullah aja. Dan ada seorang perempuan di negeri Syam kurangnya ketujuh banan baca salawat banyak hadir ke majelis ilmu. Diam-diam orangnya sering bertemu Rasulullah di dalam mimpi. Ada bapak dah. Suatu hari, ini ada ceritanya buat Habib Sedek menceritakan, nangis, Amar menangis, kada tahan lagi bahal, kada kau menahan dada lagi bahal lulung menangis. Datang menang lagi, apa ikam kehilangan apa? Umannya ikam kehilangan apa? Maka menangis besar. Sejak kita kawin sampai Habib kan pernah engkau menangis sedahsyat ini, sedih banyak. Anak lu pian kenapa mah, pian kenapa mah, tetangga datangnya disedih saya kena mau ampi menangis kenapa, kenapa, kenapa ulun, kan ditakunnya kena boleh berusaha ulun. Ulun biasanya tiap malam berjumpa Rasulullah malam ini sudah larut ulun dari didatangi Nabi dosa apakah gerangan yang aku kerjakan nangis orangnya. Jadi ditakuni berapa kali pian membaca salat lawan Nabi makan Nabi sampai menjumpai pian 10.000 sehari semalaman. Dan kawaju kita nih 10.000 baca salawat sehari semalaman. Dan kawa kita nih 1.000 kan hebat sudah. Siapa ujar Nabi membaca salawat ujar Habib Ali Saiful Maulid 10.000 sehari semalaman belum 2 tahun akan berguru langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis ya. Setelah itu datang wali Allah Taala kembalilah engkau ke tempat ambil atas kembali engkau lanjut lagi bersalawat Rasulullah akan datang hanya sini ini kurang. Tadi kena kawal lagi menahan nih, dikira tadi kehilangan nama bakal, galangkan, hilang alomba. Di sekalinya orang ada ditemui Nabi, menangis seperti kehilangan seapapun yang dia miliki. Ada kita nih menangis juga pang sakit kepala. Atau ada yang mengecewakan hati. Jasanya apa bu, macam-macam. Nangis, nah lain tangisannya. Dan kita nih merindukan Nabi nih hati kita nih dibukakan. Angkat tangan beratan Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyika wa hubba mayuhibbuka wa hubba kula amalin
yuqarribuna ila hubbik. Amin. Ya Allah, cintakanlah hatiku sepenuhnya kepadamu, cintakan hatiku kepada Nabi Muhammad, cintakan hati kami kepadamu, cintakan hati kami kepada Nabi Muhammad, cintakan ya Allah hati kami kepada setiap amalan yang mendatangkan cintamu kepada kami. Amin ya Rabbal. Kalau soal cinta nih, kamu dipaksa, betul apa betul ibu-ibu? Bahari pian menerima abahnya dengan memaksa kah? Pian juga kan bahkan cinta nih kadang kau dipaksa, dan cinta ini anugerah Allah. Jadi kita minta, Nabi malah jari Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabika wa hubba kulla amalin wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, cintakan hatiku kepadamu, cintakan hatiku yang bersangatan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, cintakan hatiku kepada orang-orang yang mencintaimu, cintakan hatiku kepada seluruh amalan yang mendatangkan cintamu kepadaku. Kena pertemuan berikutnya pulang doa dengan ini sebutin kan fotokopinya, karena kan bingung. Dan dicintakan oleh Nabi Muhammad. Cintanya Syekh As-Sultanah kepada Nabi Muhammad di atas segalanya. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian semua kecuali diriku, ujar Nabi. Lebih engkau cintai, melebihi mencintai anakmu, melebihi mencintai orang tuamu, melebihi daripada mencintai seluruh manusia dan bisnis apapun yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan kita diberi cinta kepada Nabi Muhammad yang bersangatan. Kemudian fayuksir minas salat kepada wa'aksiru sholati alaih. Banyaki pijar Tuhan kuru nang anak pemimpin para wali di Yaman tadi mama deh saya sultannya. Banyaki bersalawat Tuhan sidin. Lalu saya fa sultan banyak salawat tadi banyak. Nang ini nah salawat kumahatul mu'minin dua salawat dua. Salawat nariyah nang Allah sholai salatan kamilah tahun itu salawat dua. Nang paling handak bagi sholallah ala Muhammad salawat dua. Tasaraf pian nang mana aja nang mudah. Baca bunda salawat dua. Dalail salawat dua. Mudahan lidah kita ini jangan sampai basi liurnya kecuali dari banyak bersolat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti bersolawat mendoakan Nabi? Nabi kita tuh buat ibarat banyu nih penuh nih banyu penuh loh kok. Bo, ibu nang di dapur nih banyu penuh loh. Belum minum, penuh. Rasulullah itu ibarat banyu nih penuh dengan rahmat Allah. Lalu pian tuangi lagi banyu limpas. Ujar pian sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam rahmat kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad. Sama dengan pian meluruk banyu. Prak pian luruk. Luruk ke awak kalau ada orang-orang sih banyu. Luruk ke awak urun. Jadi salawat itu bukan untuk Nabi, fadilatnya kembali kepada diri kita. Karena Nabi kita ini ada tumpuan rahmat Allah, tumpuan pahala, tumpuan segala kebaikan ada pada Nabi. Jadi orang yang bersolat tuh hakikatnya pahalanya untuk dirinya sendiri. Akorbo bersolawat saling rindu sambil merindukan Rasulullah. Pesan Nabi gue lewat hadis ini. Ujar Nabi, aksiru minas sholati alaiya. Wahai umatku, banyak-banyak baca sholawat lawan aku. Karena apa? Fa'aksir yuksir minas sholati alaiya. Karena orang yang banyak bersholawat kepadaku itu akrabukum alaiya minni fil jannah. Kedudukan kita di dalam surga jauh dekatnya tergantung banyak sedikitnya kita cinta lawan Nabi. Banyak sedikitnya sholawat yang kita baca. Bila kita dicinta benar, banyak benar baca salat dan salam kepada Nabi, berdampingan istana kita dengan istana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi kita mengadakan majelis ilmu di Madinah di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan nang belum pernah ke Madinah nilakas tolakan. Nang belum mudah lakas nang sudah merancang. Amin. Saat itu datang seorang pemuda. Ini sudah pengajian mau dimulai. Seorang laki-laki datang, pemuda, anak muda. Sayyidina Abu Bakar duduk di sebelah kanan. Kanan luna, anak luna.
Saya datang si laki-laki tadi, bakita Nabi ngejanabe. Ikam di sinilah duduk janabe. Maka dihalatkan Sayyidina Abu Bakar. Ikam tahu ke Abu Bakar janabe. Allah cinta banget lawan si pemuda ini. Maka orangnya anu banyak. Kenapa? Inya yang paling banyak di zaman ini bersalawat dan salam kepada. Nah, jadi gue banyak baca salawat aja. Jadi insya Allah belum takut nah. Mana baiknya baca salawat buat Pak Mamai. Ampe Pak Mamai ya, merdeka ya. Karena belum takut mana banyaknya, baiknya lam Bapak Pandiran soal ini yang kada bermanfaat. Mana baiknya baca salawat? Baik baca salawat. Maka sejak itu Sayyidina Abu Bakar menggunakan seluruh waktunya selain kewajiban-kewajiban sidis bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Menang pulang Abu Bakar. Maka andai kata iman Abu Bakar ditimbang dengan seluruh penduduk langit dan bumi, seluruh umat manusia yang diciptakan oleh Allah, tabarat iman Abu Bakar. Subhanallah, sidin paling banyak bersalawat setelah itu, dan beliau paling mencintai Rasulullah. Aku sungguh mencintai Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, melebihi mencintai keluargaku, melebihi mencintai jiwaku sendiri. Amin ya Rabbah. Saya akan sultanah tadi. Nang paling tinggi pangkat seorang hamba apabila dia bisa bermimpi ketemu Rasulullah dan akhirnya berjumpa Nabi di dunia ini nah, di waktu jaga nang kaya ulun badapat lawan mulian. Amin. Maka Syekh Sultanah mencintai Rasulullah, mengganang siang malam, banyak baca salawat dan sidis, belajar ilmu agama, tauhidnya dikuasai, fiqihnya, tasawufnya, dan diamalkan dan dihidupkannya dengan membuka majlis taklim yang dipimpin sidis tadi. Bertemulah beliau setiap saat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakaratan tempur. Ada seorang perempuan yang bisa, seorang ibu yang bertemu dengan Rasulullah. Jadi jangan ada orang kehilangan kendaraan. Datang ke rumah sidin. Wahai Tuan Guru Syekh Sultanah, ulun kehilangan kendaraan di mana yuk? Kadang dulu jisin aku bertakun dengan Rasulullah. Masuk sidin ke kamar. Ya Rasulullah, tuna orang di luar kehilangan kendaraan di mana? Langsung diberakan Nabi. Itu nah di pasar Anyar Gang Ano. Bicakan di sini tuh. Di pasar Anyar Gang Ano, RT Ano, nomor sekian. Datangnya ada punikan di sana. Masya Allah. Berbagai permasalahan hidup datang kepada saya Sultanah, selalu dapat jawabannya. Karena beliau bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkat rahmatnya Allah melewat Syekh Sultanah mencintai Nabi ini, kita dijadikan ibu-ibu yang salehah dan senang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ujar Nabi, kenapa disuruh baca salawat? Karena salawat fa'ina nurun fi qabri. Orang apabila banyak baca salawat, kuburnya terang tembus ke surga. Amin. Wa nurun ala sirat, waktu melewat titian sirat al-mustaqim menjadi penerang melebihi kecepatan cahaya kilat yang menyambar. Wa nurun fil jannah, istananya yang paling mewah, yang paling terang benderang, orang yang paling banyak bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutpiu ghadabal jabbar, apabila orang itu banyak dosanya, maka kita beratan banyak dosa. Ngaku kadang ngaku banyak dosa kita. Jangan berputus asa. Nang banyak dosa, jangan bergantung di pohon lombok. Jangan tajun ke sumur kering. Ada pemungkas kita. Apa itu? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajah Nabi gatupiku gadobal jabbar. Siapa yang merasa di sendirinya banyak dosa, banyak jangan Nabi baca salawat, Allah yang tadinya marah menjadi sayang. Amin. Allah yang tadinya kada peduli jadi peduli. Amin. Wa tuhinu kaida syaitan, orang yang banyak bersalawat dan salam, syaitan kada kau mencelakakan imannya. Waktu datang sakaratil maut, cobaan banyak, syaitan kada kau beparah. Langsung kau membaca talqin zikir, yaitu kalimat la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Siapa yang akhir hayatnya membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung meninggal, kada ada lagi yang diucapnya kecuali itu. Orang itu ya Nabi, wa yadkhulul jannah bighairisa, masuk surga tanpa ditanya. Amin. Karena syaitan kada pemanggangu, karena banyak bersolawat. Terakhir, pesan seorang wali kutub Imam At-Ta'ilah. Siapa yang merasa dirinya sudah tuha, merasa apa? Kan gue merasa kakak nak, anak ajaib kan orang tua. Oh, bu nang di luar merasa kan sudah tuha. Nyantai ada nama cucu, saudara minantu, ya kalau belak. Barang siapa ujar Imam Ibnu At-Ta'ilah merasa dirinya sudah tuha, merasa banyak kalalayan, betul apa betul? Merasa banyak dosa, hendaklah dia memperbanyak zikir dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sampai maut mendatanginya. Niscaya orang itu dinaikkan pangkatnya, melonjak tinggi sehingga berhak terkumpul dengan para nabi dan wali-walinya, dan Allah melebur habis dosa-dosanya yang telah silam. Amin ya Rabbah. Nah ini aja, mudah-mudahan besar manfaatnya. Oh Ibu Kartini ya, mamanya Hanif semalam aku jak ada puas ya. Ibu Nur Hasanah tuh menyampaikan kiawakanlah aku ya. Amin ya Rabbah. Mudahan kada puas lah. Ini aja dulu nang bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Saya boleh besar rumah sekeluarga, semoga kabul hajatnya. Dan terima kasih ibu-ibu semua, semoga kita diperkenankan segala hajat dan pinta kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Alatilkan niat bisirin Nabi, wali Nabi bisirin suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa bajar. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tabis salamat wa sihat wa lafiyat lana wa lil muslimin wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatun fid din wa afiyatun fil jasad wa ziyadatun fi ilm wa barakatun برزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الصحة وأبواب السلامة بجاه سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بجاه سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بجاه سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك مما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله kami meminta segala kebaikan, keberuntungan, keselamatan dunia akhirat sebagaimana yang diminta oleh kekasih kami Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Wa na'udzu bika min syarri ma ta'adaka min 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah lindungi kami, lindungi sabul bait, lindungi keluarga kami semua dari berbagai macam kejahatan, bala, musibah dan bencana di dunia dan di akhirat sebagaimana dimohon perlindungan oleh kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna du'ana wa taqabbal minna amalana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa qbil lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa qbil sidana wabbir lana ma mada ya wasi'al karami.
subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.